hari Minggu, yaitu 2 Juli 2023, kita melaksanakan kegiatan pemotongan kurban, di mana kurban tersebut ada 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing, yang di mana kambing maupun sapi tersebut adalah bantuan dari pegawai kita, serta ada beberapa dari warga masyarakat yang ikut menyumbang kegiatan kurban tersebut. Jadi itu Idul Adha, yaitu hari kurban yang sebenarnya jatuh sudah tanggal 29, ya, 29 Juni, namun kita tetap laksanakan pada hari Minggu ini. Dan saya, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jember, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.